Bangunannya itu bangunan kayu. Dan dibuat sudah mulai dua tingkat, sebelumnya itu semua setingkat. Tetapi dia juga pertama kali menjadi cikal bakal pondok-pondok pesantren di Jambi ini. Saya ceritakan juga bahwa sebelumnya di Jambi ini orang belajar agama ini cuma hanya belajar tauhid, fikih, tasawuf, dan baca Al-Quran. Asal-usul dari Masjid Magacari, bermacam versi yang diberikan terhadap asal-usul nama Magacari. Menurut catatan bagian harta tanda wakaf, harta benda wakaf Masjid Magacari, lokasi masjid ini merupakan tanah wakaf Syekh Hasan bin Ahmad Wafadal